Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang. Saya ucapkan kepada peserta edukasi gizi dengan tema pola hidup sehat dalam pencegahan dini osteoporosis pada dewasa. Alhamdulillah alamin, segala puji dan segala puji dan puji syukur kemudian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini. Tak lupa selawat serta salam kita serahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang baik ini kita dapat berkumpul dan berkumpul di tempat ini dalam acara edukasi gizi. Acara ini merupakan salah satu bukti kepedulian dan titik dalam pencegahan osteoporosis dengan target edukasi adalah remaja dan dewasa. Hadir untuk bahagia. Sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan susunan acara dari edukasi ini. Yang pertama itu pembukaan yang sudah dibacakan, yang kedua ada pengisian tes edukasi, yang ketiga ada penyampaian materi itu dari saya sendiri, yang keempat ada tanya jawab, yang kelima ada pengisian post test, yang keenam ada tutup. Baik, semua terbuka. Sudah komunitasnya. Tadi teman-teman semua mengisi kertas awal untuk komunikasi ini. Silakan diisi terlebih dahulu. Terus ini tahu kemudian aku bingung ini aku baca dulu tadi kan cuma memang pelan aja. Oke, selesai semua misinya? Sudah. Poin-poin yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama itu ada pengertian osteoporosis, yang kedua ada jenis dan faktor risiko dari osteoporosis itu sendiri, lalu bagaimana cara mendiagnosanya, lalu yang keempat ada tips atau pola makan yang baik untuk menjaga osteoporosis. Ini udah tahu belum osteoporosis itu apa? Tahu belum? Itu adalah penyakit tulang yang terjadi ketika kandungan yang seperti kalsium, mineral itu kurang dalam tubuh karena densitas dan kekuatan tulang menurun dengan pertambahan usia. Jadi semakin banyak orang yang osteoporosis, kami berusaha kalau berbayar. Jadi enggak harus yang paruh bayar juga yang harus terkena osteoporosis. Bahkan dewasa pun kalau
pola makannya tidak baik, lalu kurangnya olahraga, tidak mengambil suplemen vitamin, itu makan makanan konsekuensinya apa aja yang bisa diterima dalam sebuah sistem sendiri? Yang pertama adalah tulang belakang, lengan, dan pinggul. Itu ada kemampuannya. 50% yang mendapatkan dari osteoporosis lalu di kepala akibat tekan timbang. Yang ketiga ada tulang belakang, punggung yang membungkuk menghambat ekspansi paru-paru dan mempercepat penurunan fungsi paru-paru. Jadi kalau kita lagi belajar itu diusahakan punggung itu harus tegak dan tidak boleh membungkuk. Jadi yang paling bisa menyebabkan mempercepatnya namanya osteoporosis. Ada mau buat apa? Lalu ada jenis-jenis osteoporosis. Pertama ada osteoporosis primer. Yang pertama, osteoporosis pertama itu kehilangan masa tulang yang terjadi sesuai dengan proses penuaan. Jadi pertama ini memang sudah faktor usia juga. Yang kedua ada osteoporosis primer kedua. Saya disebut dengan istilah osteoporosis atau penuaan. Ini kita ada osteoporosis sekunder dipengaruhi oleh adanya penyakit yang mendasar. Tidak obat dan jadi sesuai yang meminum konsumsi obat juga akan mempengaruhi tulang. Lalu yang empat ada osteoporosis idiopatik. Yang osteoporosis ini tidak diketahui penyebabnya apa dan rata-rata ditemukan pada usia anak-anak, remaja atau mungkin anak-anak. Lalu ada faktor risikonya. Faktor risiko yang dapat diduga yang pertama ada soalnya aktivitas fisik. Kondisi ini juga mempengaruhi atau mempercepat adanya osteoporosis pada dewasa sama remaja. Lalu ada asupan kalsium yang rendah, kurangan protein, kurangan asupan vitamin D, kebiasaan rokok bagi yang laki-laki atau yang perempuan kalau ada, itu ada hormon estrogen yang berlebihan. Jadi sering-seringlah untuk makan makanan yang berkalsium tinggi atau protein tinggi. Ikan, susu, apa lagi? Daging, bisa juga. Lalu ada faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang diubah itu jadi riwayat keluarga, jadi kelamin perempuan, usia, ras usia dan kaukasia. Kaukasia itu apa ya? Kaukasia. Dari menopause bagi yang sudah perempuan menopause itu bisa di sekitar 40 tahunan atau 50 tahunan. Lalu ada perubahan badan juga yang kegemukan atau mungkin kurus malah itu bisa mengalami osteoporosis. Jadi yang diagnosanya mereka ada osteoporosis buat kita diagnosis setelah terjadi kesalahan tulang. Jadi osteoporosis ini tidak bisa diagnosa atau diketahui kalau adanya kesalahan pada tulang. Pemeriksaan ronsen berguna untuk mengidentifikasi kesalahan tulang yang tersebut. Jadi sebelum melakukan ronsen biasanya sudah mulai ada gejala-gejalanya. Osteoporosis dapat dideteksi dengan mudah melalui sebuah prosedur analisis sakit yang disebut dengan dual energy X-ray absorptimetry. Ini adalah mengukur kekuatan
kandungan pada jiwa kita. Sebenarnya cara pencegahannya, jadi kita jelaskan bahwa kita ada beberapa langkah. Jadi pencegahannya itu dapat mencukupi kalsium, asupan vitamin D, mengisinya bahan-bahan pagi atau sore. Jadi kalau bisa disahkan terjemur di pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 10 atau sampai jam 4 sampai jam 5. Dan itu hindarin rokok, tidak minuman yang beralkohol untuk bisa mencegah osteoporosis itu sendiri. Untuk mencegah osteoporosis harus dimulai sedini mungkin untuk bisa mencapai balance maksimal lagi. Jadi kalau bisa pencegahan sedini mungkin. Yang terakhir ada pola makan. Pola makan yang seimbang. Jadi makanan berbentuk harus diberi susu, daging, sayuran, buah-buahan, biji-bijian juga. Minum ayam, terus daging, terus juga makanan yang berkalsium tinggi. Itu seperti susu, keju, yogurt, kedelai, buah-buahan, berdasarkan asupan protein yang cukup. Kalau bisa sampai itu bisa makan 200 hingga 300 gram daging, ikan, segar-segaran. Kalau yang punya asupan vitamin D yang cukup, olahraga yang cukup di luar ruangan, di bawah sinar matahari dapat meningkatkan penyerapan kalsium Anda. Jadi disarankan untuk makanan mengandung vitamin D yang tinggi seperti hati dan kuning telur. Ditanyakan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya. Nama, sebut nama. Siska. Apa bedanya antara osteoporosis dengan pengapuran? Oke, kita cek dulu ya. Ada lagi nanya? Apa osteoporosis itu bahaya? Oh iya, namanya lu. Nama saya Hendri. Terus apakah osteoporosis itu berbahaya? Lagi? Ya, suplemen apa yang bagus untuk mencegah osteoporosis? Oke, klik dulu ya. Apa lagi? Siapa nama? Karisma. Karisma atau tidak kalau vitamin D diperlukan untuk memaksimalkan penyerapan kalsium? Ini tanyaan Siska ya. Apa bedanya antara osteoporosis dengan pengapuran? Pengapuran itu menyerang sendi ya, sedangkan osteoporosis itu menyerang tulang. Tapi jika diibaratkan seperti kusen, daun pintu atau engsel pintu gitu. Nah, engsel itu seperti sendi pada tubuh kita. Engsel pintu itu bakar akan membuat bunyi yang terasa kaku atau berat saat pintu dibuka atau ditutup. Ini yang terjadi pada sendi yang mengalami pengaturan. Sedangkan kusen dan daun pintu itu seperti tulang pada tubuh kita. Bila kusen atau tidak, atau daun pintu sudah kelapuk atau kropos, maka akan menjadi mudah retak atau rusak. Nah, pengaturan dan kropos tulang juga dapat terjadi bersamaan, namun membutuhkan penanganan yang berbeda. Benar, jelas? Lalu, pertanyaan kedua dari apakah osteoporosis itu berbahaya? Jawabannya itu iya. Osteoporosis dikenal sebagai silent killer, tujuh diam-diam. Karena kita sering tidak menyadarinya bahwa osteoporosis itu sudah terjadi. Tiba-tiba tulang bisa retak hanya karena hal sepele seperti berlentur, apa yang telah jatuh, dan tulang seperti itu karena osteoporosis, maka tulang tidak bisa menjadi padat kembali. Sehingga lebih baik melakukan pencegahan sedini mungkin. Ini jelas.
pertanyaan ketiga dari Vanessa. Suplemen apa yang bagus? Suplemen apa yang bagus untuk mencegah osteoporosis? Nutrisi yang paling baik tentu yang berasal dari alami, seperti makanan atau memasak dan paparan sinar matahari. Bila satu dan lain hal terdapat gangguan penyiapan nutrisi sehingga pada salah satu nutrisi dilakukannya, maka perlu asupan dari beberapa suplemen endemis dan beberapa banyak suplemen yang dibutuhkan perlu disiapkan dengan kebutuhan tubuh. Jadi kalau ada suplemen apa yang bagus itu bisa contohnya. Kalau vitamin D diperlukan untuk memaksimalkan penyerapan kalsium. Rupanya benar. Karena vitamin D itu bisa dibilang seperti destroyer yang punya kalsium. Mereka sama sekali tidak dapat dipisahkan. Vitamin D dibutuhkan untuk membentuk hormon kalsiterol atau bisa disebut dengan vitamin D akut. Jika kekurangan, tubuh terpaksa harus menarik tabungan kalsium dari tulang. Ini pastinya akan mempercepat risiko terkena osteoporosis. Ya, sudah jelas. Baik, jika sudah tidak ditanyakan, mengisi soal post-test yang sudah diberikan. Silakan mengisi. Terus kalau udah dikirim ya? There's more.